Anugerah Meletup Era 2020 sememangnya penuh dengan kejutan apabila menampilkan pelbagai persembahan menarik dan juga artis popular walaupun masih perlu menjaga protokol kesihatan. Sebelum kita lanjutkan dengan topik penuh cinta kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Paling mencuri tumpuan sepanjang program adalah tindakan pelakon kacak Kamal Adli yang melutut sambil melamar teman tapi mesranya, Ukasha Senros, di pentas berprestij itu. Menerusi Astro Gempak, Kamal melafazkan kata lamaran dengan menyampaikan sebentuk cincin berlian dengan berlutut di hadapan aktris tersebut sambil bersaksikan penonton menerusi siaran langsung tersebut yang disiarkan saluran Astro Real. Ukasha akhirnya menyatakan jawapan ya kepada pelaku lelaki itu dan masing-masing bersorak di atas berita gembira tersebut. Kisah percintaan Kamal dan Ukasha mula menjadi perhatian semenjak mereka digandingkan dalam drama setelah terlafaznya akad pada tahun lalu. Sebelum ini, pengarah drama Perempuan Tanpa Dosa, Michael Ang, secara tidak sengaja memecahkan rahsia bahawa pasangan ini mengikuti kursus perkahwinan di Kuantan, Pahang ketika penggambaran drama berkenaan.